kalian sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo subscribe, selamat datang di channel, dan kali ini kita akan bermain game bernama Stand Up 2 lagi guys. Dan kali ini kita akan mencoba update terbaru dari game yang bernama Stand Up 2 ini guys. Jadi game Stand Up 2 bahasan update guys, dan ini udah beda guys, dia ada kayak season 3 gitu guys, nggak tahu apaan maksudnya guys, season 3 guys, jadi kayak ada update buat season 3, update season 3 guys lebih tepatnya. Jadi seasonnya ganti dari season berapa nggak tahu, jadi season 3. Dan aku nggak tahu itu penting atau nggak, tapi ya kita omongin aja guys, soal kalau aku nggak tahu itu penting buat diomongin atau enggak, aku nggak tahu guys. Oke, jadi langsung aja kita coba ya. Defuse atau arcane, kita coba ya guys, defuse sekali sama arcane sekali guys biar durasi videonya gak kepanjangan. Oke, ini kita tunggu aja guys. Kali ini map-nya pertama Sakura ya guys. Oke, jadi kita tunggu aja. Ini pas banget aku lagi main teroris. Kita gunakan AKM guys. AK. Mari kita cari guys musuhnya. Kita kalau main ini harus was-was guys, harus selalu hati-hati nih, bahaya nih, bisa-bisa aja dari mana-mana, bisa di jonggol, bisa di hongkong, bisa dari mana-mana guys yang namanya musuh itu. Jadi kita harus hati-hati guys. Udah temen kita ratain musuh satu biji lagi lagi. Gila guys, keroyokan musuhnya. Gila banget keroyokan. Oh, itu match belum dimulai ya. Oke. Mungkin kita akan gunakan ini. Desert Eagle guys, mari kita coba. Oke, ini kita timnya teroris ya. Kode kelas tuh. Kepencet. Sorry guys, kepencet itu. Dan mari kita coba solo ya guys. Mari kita coba solo ya guys ya. Dari suara dari ini ya sih, kayaknya di sini tuh ada musuh deh. Gila, susah banget guys makanya ini guys. Seperti Angel, waduh guys kita nge-lag. Bahaya nih. Gila, tiba-tiba di headset ya guys. Senjata apa itu teks? Cetar. Langsung dikit, oh guys. Gila. Oke. Langsung aja guys, kita mulai lagi nih. Ini kita gak boleh sampai kalah guys. Kita jalan ke sini. Ini kita lepas ini aja sebab jalannya itu lebih cepat. Nah, mari kita mulai proses pencarian musuhnya, guys. Dan suara sudah sama.
ini ayamnya susah sekali ya guys ya. Aduh, kepencet, tolong. Sorry guys, kepencet. Aduh, keluar sekali nasi kemana ya. Nasi kok ini parah sekali. Baru gue ini guys, kepencet lagi guys. Aduh, parah parah. Musuh ditemukan guys. Udah, jawab dulu sama itu. Yang penting kita attack aja semua musuh yang ada. Nah, ini dia. Kita ikutin aja. Yeah, gak kasih buat kogian. Dasar teman kita. Amar kita gunakan AKR dan gunakan. Oh, udah dapat kita guys. Oh, tadi hasil maling. Sorry kelempar. Musuh aja guys, kita cari yang namanya musuh. Terus sengaja kita gituin biar nanti musuhnya ngiranya ada musuh. Hatshot. Terus skill aku sekarang udah berkembang guys. Aduh, gila, tiba-tiba main headshot aja tuh orang. Parah guys, masih liat orang. Oke, jadi statusnya aku kill 2 dan musuh paling banyak kill 3 guys. Ini udah benar-benar gak bisa dibiarin. Oke. Wah, gambarnya. Wah, wibu dia guys, wibu. Jadi kita tunggu aja sampai bomnya itu meletus. Itu jangan sampai ke diffuse. Aman loh, gila. Gila guys, aman. Waduh, kita buang aja guys. Kita beli UMP. Ya. Mari kita gunakan trik yang sama lagi guys. Aman. Astagfirullahaladzim guys, udah kena bom terus ada musuh tanpa disadari. Gila guys, ini musuhnya pro sekali ya. Dan ini 4 lawan 2, 3, 4, 5 guys. Wah, gak bener nih. Udah gak bener ini guys. Disini ada sistem global apa? Aduh, gile. Pertanyaan teman kita nembak apa ya? Gak ada yang kena Bambang. Astagfirullahaladzim. Itu gak ada yang kena guys. Parah emang itu dia. Aduh parah. Orang jelas-jelas ya ada yang kena. Masih aja guys.
Oke, kita bakal ke sini ya guys ya. Oke, kita ke sini. Kita jalan ke sini. Kita ikutin juga terus. Apa ini? Honosir Hotel. Oh, ini ada di Jepang guys kayaknya. Oke. Rata satu. Tunggu kita yang mati di sana. Mari kita bantu. Ada musuh nih guys. Gila. Sorry guys, akurasi aku kurang bagus. Yah. Mau warida. Kita mau suka tukar tembok gak mati itu guys guys. Aduh, oke, kita gunakan UMP aja guys. UMP UMP atau UMP gak tahu guys, UMP atau UMP. Kita pakai aja nih skinnya, skin senjatanya. Jalan jalan jalan. Udah pada amat guys, mau menang atau kalah itu nama juga game. Ini kita lurus. Nah, ke sini nih udah muncul nih musuhnya. Aduh, aduh, aduh. Koi. Main dari belakang guys musuhnya. Oke, mantap. Wah, gila, mantap guys. Astagfirullahaladzim guys. Maling senjata gue ujung-ujung sama aja. Ini biar gak kelamaan kita ganti aja atau gimana ya guys. Biar gak kelamaan gitu durasi videonya gitu guys. Oke, dari bom itu yang aku lempar cuma aku yang kenal guys. Kayak kita jalan. Dan kayaknya astagfirullahaladzim guys. Astagfirullahaladzim. Gila guys, Star Trek guys tadi. Gila itu dia dapat atau apa itu guys. Oke. Ini kita durasinya udah sekitaran durasinya udah sekitar 12 menit guys. Nah ini barang nih guys, Rewa IQ. Astagfirullahaladzim kitor. Please lah, woi, woi, itu divisi. Ya, elah, tahun kita noob. Ya, sebenarnya kita juga noob, guys. Kita kayaknya nggak bisa marah, guys. Oke, sebentar ya, guys. Ah, pantesan. Kita gunakan aja ini senjata KR. Bocilah. Waduh. Wah, hampir aja aku ngomong kasar, guys. Kalau ngomong kasar, langsung di ini, guys, sama YouTube. Kita bilang dia aneh ya, walaupun dia juga, walaupun aku juga aneh, tapi kan ya seenggaknya gak kayak gitu juga kali. Nembak-nembak gak jelas guys. Aduh,
Oke, kalau kita akan gunakan ini aja lagi guys, udahlah. Udah kita lempar ini buang. Ini kita jalan, belok. Gila, gak kena guys. Hari itu dikit lagi 100% ya CTV guys. Hati-hati sampingmu. Nah, itu dia sih guys. Ah, enggak bang, gak kena. Apakah ada dikit lagi makanan ter? Oh gila, dia lempar bom. Oh yaudah guys, chat-chat ya. Ini cetar. Mantap ya guys. Kita pindah tim aja. Nah, pas banget. Lah kok cuma 10 ya guys. Ya sudah lah. Mari kita lihat apakah kita beruntung. Gila dapet grid table. Wih, kita beruntung guys. Ya walaupun cuma 3 tapi senangnya main lah guys. Dan kali ini kita akan nulis seperti yang aku bilang tadi, ini ada update 3 guys, serta update season 3 guys. Dan sebelum itu baru kita coba lihat guys, teman kita yang nicknamenya Daryl dan nama saya tentunya gak bakal aku kasih tahu guys, karena ya gitulah guys, lah offline dia. Bentar guys, kita lihat dulu. Oke, apa ini watch? Okay, dan kali ini kita ke bermain arcane. Let's go. Ah, udah dimulai. Widih, zona 9 guys, zona 9. Artinya itu zona 9 game. Bahasa Inggrisnya zone. Apa itu? Oh ya, zone 9. Artinya zona 9. Tempat favoritku guys di arcade itu tempatnya enak banget. Kalau tempatnya itu zona 9 guys, kita sebutnya waiting for it. Oke, kita gunakan ini. Wih, pas banget dari awal udah langsung dipakai senjata yang lumayan mantep. Ya ini senjata lumayan mantep guys, secara damage ya lumayan lah. Aku merasakan hawa keberadaan musuh guys. Instingku berkata seperti itu guys. Headshot. Oh pantesan. Oh alah, kena kitsune. MP1 itu mantep guys. Salah satu senjata termantep guys mungkin. Baru gak kena guys, kita nembak. Nah ini dia guys. Oh kena. Oke, kita jalan lagi guys untuk mencari musuh. Dan aku udah punya insting, udah punya firasat kalau musuh ini bukan ada lagi. Ada lagi. What? Gambar tinju apa itu guys? Apa maksudnya dengan gambar tinju? Oke, kita cuman ke sini dan ke sini. Mari kita coba guys. Mantap, kita asis. Musuh dari mana? Musuh dari bawah guys.
Attack. What the? Oh, gila guys. Aduh, baterai kita sedikit guys. Kalau gitu, oh 2 menit lagi. Oke. Apakah bisa? Apa tentang kita bertahan 2 menit? Dan kelihatannya sih enggak. HP kita itu merek kentang guys. Kalau merek HP kalian apa, coba tulis aja di kolom komentar guys. Waduh, tadi ada musuh guys. Udah rata pakai S90 ya. Oke, masih belum ada musuh kelihatan sih. Ah, kaget. Depan muka langsung guys. Ngagetin aja tuh orang. Kirain apa? Jadi kontraterorisnya makin banyak nih. Bisa kali. Waduh, udah musuh. Ngagetin. Kaget setengah mati guys. Kepencet lagi. Aduh, mungkin ada orang itu pakai sniper. Oke, mari kita ngebut aja guys menggunakan P90. Baru kita showcase guys kekuatan. Aduh guys, kita nge-lag parah ini ya, nge-lagnya nge-lag terus selain tingkat 1 juta umat. Aduh, kita pakai peluru abis lagi guys. Parah banget ini. Itu ada musuh guys. Rata dia. Oke. Aduh, mari kita coba lagi guys. Saat ini kita kemungkinan guys kopean AKR 12 tanpa skin. Wow, finally. Wih, di kita nomor 3 guys. Akhirnya gila guys, udah 12. Waduh, cuma 60 ya guys, tapi nggak apa-apa. Oke, okay, it's okay, lumayan dapat 50. Waduh, wih, di lumayan 55 main guys, dapat 8 lah. Oke, okay, ini kita balik dulu guys. Dan btw ini aku recordnya jam ya setengah 11 lebih guys, ya sekitaran jam 10 lewat 40 guys, oh, jam 10 lewat 46. Jadi ya ini abis ini bakal langsung aku ini guys, soalnya 2 jam lagi aku, dan ya oh, oke okay guys, sebentar ini kita skip. Dan oke okay guys, mungkin sampai segitu aja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan like, dan subscribe juga guys. Jangan lupa guys, untuk lihat-lihat video yang kalian nonton doang tapi gak ada subscribe guys. Makanya subscribe lah guys, please lah guys. Terus lagi guys ya, please. Jadi ya, sampai bertemu di video selanjutnya guys. Bye bye.